Air memperkenalkan rute baru dari destinasi Jakarta melalui Bandar Udara Pondok Cabe di Tangerang Selatan, Banten, menuju Bandar Udara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga. Menjangkau destinasi baru Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, serta Wonosobo. Dengan frekuensi terbang setiap hari Jumat satu kali seminggu pergi pulang. Dari Pondok Cabe tujuan Purbalingga, kode penerbangan IW1710, jam keberangkatan pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dan jam kedatangan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan, rute dari Purbalingga menuju Pondok Cabe kode penerbangan IW1711. Jam keberangkatan pukul 9.50 waktu Indonesia Barat dan jam kedatangan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Wings Air mengucapkan terima kasih atas inisiasi dimulainya kerjasama dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, pengelola Bandar Udara PT Angkasa Pura II, pengelola Bandar Udara Pondok Cabe, pengatur lalu lintas udara Airnav Indonesia dan pihak terkait yang mendukung penuh rencana operasional sehingga masyarakat, wisatawan dan pebisnis semakin mudah bepergian dari dan menuju Purbalingga dan sekitarnya. Bandar Udara Jenderal Besar Sudirman berlokasi di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Proses keberangkatan penumpang membutuhkan waktu 14 menit dari titik awal layanan bandar udara. Proses sejak penumpang mendarat hingga keluar terminal kedatangan membutuhkan waktu 30 menit. Untuk kemudahan akses lanjutan transportasi darat dari dan menuju Gerbang Udara Jawa Tengah bagian barat dan selatan tersebut, Wings Air memberikan rekomendasi perjalanan bagi masyarakat, pebisnis, dan wisatawan. Berikut daftar perkiraan waktu tempuh, jarak dan tarif angkutan darat. 26 menit berjarak 12,7 km dari pusat kota Purbalingga. 40 menit berjarak 24,2 km dari kota Purwokerto. 29 menit berjarak 17,4 km dari kota Banjarnegara. 1 jam 50 menit berjarak 65,6 km dari kota Cilacap. 1 jam 44 menit 53,0 km dari kota Kebumen. 1 jam 40 menit 64,6 km dari kota Wonosobo.